صباح صباح الخير. Awaya kita tulis sini ya. A, W,
Wah, kasih fathah langsung ya. Dan ini huruf apa teman-teman? Yang keluar dari rongga mulut atau al-jauf apa? Al-jauf. Ulangi. Awaya. Awaya. Sekali lagi. Yang keluar dari rongga mulut. Jadi harus jelas berbunyi a. A. Wa. Wa. Ya. Ya. Al-jauf. Al-jauf. Tenggorokan. Tenggorokan. Sekarang kita mengenal juga huruf khalti. Apa? Mamosa. Al-khalti. Iya, huruf khalti artinya yang keluar dari tenggorokan. Coba ada yang ingat siapa huruf al-khalti apa aja? Mamosa. Benar. Ini apa? A. A. Perhatikan ya. Awaya. Ini. A. A. Berlomba mencari huruf al-jauf dan huruf khalki. Paham tugas yang kedua? Paham. Nanti kita ada game di sini pakai fokus ya. Teman-teman nanti menjawab. Nanti kita lihat ya. Kita simpan dulu. Selanjutnya, teman-teman. Penghapus. Penghapus ini. Benar, ini penghapus. Lilin atau plastisin. Ini warnanya cantik ya. Makanan bukan? Ibu, aku pernah beli kalau kayak gitu. Di mana? Di Mang Udin. Oh, di Mang Udin. Teman-teman, nanti tolong dibentuk huruf apa ini? Hurufnya? Awaya. Awaya. Nanti teman-teman mengerjakannya di papan ya. Wow. Jadi ambil satu sampahnya boleh dikeluarkan sampahnya. Nah, ini kita becek dulu. Kita membentuk apa ini? A. A. Ini kan dibanyakan ya. Dibagi dua boleh. Nah, ini kan ya. Teman-teman boleh dulu pergi melingkar dulu lagi. Gimana ini titiknya? Gimana? Yang besar-besar ya. Duduk titik-titik gimana? Boleh nanti. Ini apa? A. A. Selanjutnya teman-teman buat lagi apa? Buat lagi? Ya. Ingat, ya ada apanya di bawahnya ini? Titik. Ada titik dulu. Al-jauf, awaya, beritahu ustazahnya. Ustazah sudah, nanti ustazah lihat. Oh iya, dilanjut membuat ini. Huruf? Khalki. Ulangi lagi huruf khalki apa aja? A. A. Wo. Ha. Ho. Ha. Bedakan tempat keluarnya ya. Paham? Dibagi menjadi belum dicoba pasti bisa teman-teman coba dulu pasti bisa. Yuk sekarang kita mau bagi tiga kelompok. Oh, sama-sama. Yuk. Kita keluar dulu teman-teman yuk. Kita akan mulai game.
Oke teman-teman, senang tidak tadi kita game di luar? Senang. Nanti teman-teman harus diingat huruf al-jawf itu apa saja? Awaya. Awaya. Nanti kita ulang-ulang lagi biar teman-teman lebih paham dan lebih mengingat lagi ya huruf al-jawfnya. Nah sekarang sini ada yang mau bertanya tidak? Ini tentang ini nih. Ada mau bertanya? Ayah, tunjuk tangan dulu yang mau bertanya. Rajan itu apa? Katanya. Terus ada lagi mau bertanya? Bapak ada apa? Apa saya? Cipa? Huruf apa itu ya? Ini Ustazah jelaskan ya. Di sini, maaf, kita teman-teman akan dikenalkan oleh Ustazah huruf kholqi yang tadi udah Ustazah jelaskan. Apa itu huruf kholqi? Huruf? Yuk teman-teman, kita dengarkan dulu ya huruf hijaiyah yang di layar ini ya. Yuk kita sama-sama nyanyi. Suaranya dikeluarkan ya. Kuatnya ya. Itu.
Kurang sini bukan? Bukan. Lewat sini? Iya. Iya. Hati-hati, tidak boleh menyenggol baloknya. Nanti ada suara dur. Ada bomnya. Ada bomnya. Nah, ini lo apa ini? Pak, boleh sini. Satu.